gua sedang berada di kampung. Hari ini saya mau makan sarapan, tapi harus nyari lalapan gitu. Ya, kita cari-cari aja yuk seputaran rumah, seputaran kampung ini. Mudah-mudahan ada. Iya. Ah, kita nyari dulu nih seputaran ini. Nah, ini nih bisa nih. Ini gak tau lah namanya apa, tapi ini biasanya dipakai lalapan. Jalantir atau apa gitu. Oke, kita dapet. Nah, kita nyari-nyari di pinggiran-pinggiran. Ini. Ah, dapet yang sama nih. Dapat lagi. Kita nyari lagi. Ah, ini mah bukan. Ada kandang embe di sini. Milik tetangga. Ya, sepertinya di sini agak kurang. Kita ke pematang sawah aja. Nyari deket-deket gang nih. Sebenarnya ini masih pinggiran kolam. Kolam ikan tawar nih. Kebetulan ini dekat rumah saya, depan rumah saya. Tapi milik orang lain, bukan punya saya. Nyari-nyari, tapi banyak. Banyak apa namanya, pohon cabai. Cengek. Kita nyari lagi di pematang sawah. Mudah-mudahan hari ini dapat banyak. Ini buat yang belum tahu, pematang sawah juga sering ada tuh lalapan yang sering dimakan sama kebanyakan orang-orang Sunda gitu. Waduh, kita harus nyari ke sana nih. Oke, nyari ke sana. Ini siapa nih ngikutin terus? Hei, kamu siapa? Kakak. Ayo udah jalan sana, jalan. Nih, ini ada kolam lele milik teman saya. Kolam lele, ini sawah kemarin hasil baru panen. Kita cari lagi sebelah sini, dapat apa enggak? Enggak, Kak. Nah, kita nemu lagi ini nih. Ini ya hampir sama kayaknya. Lihat dulu. Lumayan nih, dapat banyak. Nyari lagi. Cari terus. Ini kebetulan kemarin habis panen. Nih, panen di sawah di seputaran rumah saya, agak jauh. Kita nyari lagi lalapannya. Ayo. Nyari lalapannya. Lalapan ini sangat baik loh buat tubuh kita. Ada yang memang dimakan mentah, ada yang memang harus direbus dulu. Gitu. Cuma saya juga kurang paham yang mana yang harus direbus dulu. Kebanyakan sih kalau di daerah Sunda lalapan ya dimakan mentah-mentah aja, namanya juga lalap ya gak. Wah, gak ada yang aneh-aneh nih. Hei, kamu nemu belum? Belum. Emang kamu tahu? Ayo daunnya kakak pegangin. Oh ya, pegangin. Awas jatuh ya. Nah, saya nemu nih.
Kalau nggak salah ini juga lalapan, cuma namanya apa saya nggak tahu. Nih kayak gini nih pohonnya nih, kayak tumbuhannya. Nah. Pas dulu sana dulu, sana dulu mau dicabut dulu. Nih kita ambil, awas itu jangan diinjak. Jangan diinjak ini mah tanah ngukul yang diinjak. Awas kakaknya geser dulu, ayah susah ngambilnya. Aduh. Tuh. Udah ya. Belum dong. Tapi gitu tuh. Tuh 6 kayak itu 6. Maju. Itu. Ini kak payun maju. Nih, masih ada nih. Hei, masih ada, hei. Ada ini banyak. Oh, ada nih teman-teman. Wah, simpen dulu. Getek. Getek kayong jujur ah. Wah, ini masih kecil. Nah, ini lumayan banyak di bawah nih. Tuh banyak. Pokoknya di pematang sawah itu ada aja sih yang buat lalapan. Tapi jangan rumput juga gitu. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memang ya boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Walaupun manusia ini pemakan segalanya, tapi ada jatah buat hewan juga gitu. Ya nggak. Aduh, gak nemu lagi. Udah kita nyari lagi ke tempat lain. Nih lumayan dapat banyak. Itu namanya yang dipegang kakak, namanya jalantir. Ini saya gak tahu apa namanya nih. Cari lagi, mudah-mudahan dapat banyak nih. Nah ini ada nih yang kecil-kecil. Ini namanya apa ya, lupa saya. Tapi ini lalapan juga itu. Masih ada ga? Ah, cuma dikit. Lumayan lah. Kita jalan lagi. Pokoknya di seputaran dekat rumah saya aja udah bisa dapat segini. Lagi mana rumah saya nih, yang rumah saya nih yang di tengah-tengah pohon kelapa. Nih, ini perkampungan saya ya, seputarannya ya perumahan. Apa namanya, perkampungan, terus banyak sawah pinggirnya. Dapat lagi gak ya yang aneh-aneh sedikit? Mungkin ada, cuma saya gak tahu semua jenis-jenis lalapannya gitu. Biasanya sih orang-orang tua gitu, orang-orang tua kita itu pada tahu tuh mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Kalau saya masih ngeraba-raba ya. Hanya sekedar yang saya tahu aja. Yang saya tahu aja aku. Kita mandi aja sebenarnya. Hah, cuma dapat segini sama yang dipegang anak saya. Ya lihat gimana? Lihat lalapannya segimana itunya. Ih, lumayan dapat banyak. Sekarang kita akan cuci. Terus kita bikin sambal, terus kita makan. Yang pertama nyari rawitnya dulu. Rawit kita petik aja. Kebetulan ada di pinggir rumah saya, tetangga saya yang nanam. Tetangga saudara saya. Kita petik yuk. Saya nemu lagi nih. Ini juga bisa nih.
Awas tuh jangan gelantungan, iya. Yang labuh mana itu? Nah, nemu nih lalapan. Aku gue lapar. Itu aku makan sama daunnya. Banyak nih, euy. Tapi yang muda ya, jangan yang tua. Ada itu. Ada apa? Yang muda, jangan yang tua. Namanya gua lalap. Oke. Nah, nambah lagi. Bu, minta cengek, heg. Nah, kita petik dulu rawitnya. Lumayan yang udah tua-tua. Pokoknya serba ada lah kalau di kampung mah. Gak perlu bingung, gak perlu ke pasar. Gak ada di tempat kita, di tetangga kita, di saudara kita. Mana lagi ya pohonnya? Ini ada kemangi, daun katuk, ada anggur. Ada pohon jeruk nipis, serba ada deh di sini mah dapur hidup. Mana lagi ya pohon pohon rawit? Nah ini ada nih. Ya belum tua banget, cuma ya daripada gak ada buat sambal, cukuplah segini, jangan banyak-banyak. Oke, sekarang kita cuci. Oke, cuci kaki. Nah, rawit kita cuci dulu. Hah? Bersihkan dulu. Ayah aku lagi nyuci nih, ngorek cai. Ngorek cai, ayah aku lagi nyuci ngorek cai. Nah, bersih. Terus ini lihatin bawah. Hati itu kecil. Apa kecil juga, yang penting manfaatnya. Saatnya cuci. Wah, bagusnya. Dapat segini lumayan kita makan. Oke, kita bikin sambal dulu ya. Bikin sambal. Garam. Oh, saya pakai. Diam dulu, saya pakai terasi. Saya jangan pakai terasi, itu enggak enak. Udah matang. Aku mau. Kita tambahin gula merah sedikit. Enak. Kita tambahin bawang merah. Oke, sekarang kita ulek. Sama kakak, tapi jangan kakaknya ajarin. Sama kakak. Diam. Ini harusnya ada tomat, cuma kebetulan tomat lagi gak nanam dan di warung kosong. Yang punya tanaman. Ya, kita panasin minyak, kita goreng dulu ikan capuh.
papa cuci dulu. Di tempat kalian nggak tahu apa namanya. Kalau di saya ini namanya japu. Biarkan sampai matang. Nah, semua sudah beres, sambal sudah ada, ikan asin, lalapan, nasi. Nah, ini ada gorengan. Mak. Perkedel sama apa namanya? Tahu. Nah, ini gorengan perkedel sama tahu, tahu oncom. Oke, selamat makan. Oke. Mantap. Oke, kita ambil berapa helai saja. Doel sambalnya. Hubungin sama nasi. Enak. Makan dulu. Ini lalapannya. Dulu. Makan dulu. Makan lagi sama sambal. Aku enggak mau sama sambal. Enak. Aku enggak mau. Nah, sekian dulu vlog pagi ini, dimana tadi kita sudah mencari lalapan untuk sarapan dan sudah makan juga, alhamdulillah nikmat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, hatur nuhun, dadah.